makam Mbah Jaya Sampurna itu dulu kayak gimana, Pak? Dan responnya masyarakatnya apa? Begini, dulu makam Mbah Jaya Sampurna memang belum diketahui di masyarakat. Para sesepuh, termasuk Mbah Haji Tasuki, Mbah saya, menceritakan bahwa di desa ini nang ada sesepuh, tapi namanya belum tahu. Sehingga masyarakat dulu belum tahu istilah nama yang seperti sekarang. Nah, setelah itu ada duriah dari makam ini, makam Mbah Jaya Sampurna, yaitu Mbah Kiai Haji Munif Al-Yubri, itu mencari duriannya, eyangnya, yaitu lewat Mas Aziz, yaitu sebagai asistennya Mbah Munif. Ketemu bahwa di desa Sajeng ini ada makam sesepuh duriah dari Mbah Munif Kusumo. Terus dicari, terus ketemu, yaitu namanya ialah Raden Jaya Sampurna. Itu ada silsilahnya, karena saya sendiri sebagai tokoh warga masyarakat belum tahu silsilah dan sebagainya. Itu yang menemukan adalah Mbah Kiai Haji Munif dari Giri Kusumo, Meranggen. Itu jalanannya saking tahun pinten, Pak, pertama kali. Kalau Pak RW, Pak Sabtono tahu kalau itu ada makam sesepuh. Kalau perjalanan dari cerita mbah-mbah saya sesepuh tapi belum tahu namanya, itu sejak saya kecil. Saya lahir 1962, kemudian saya jadi RW 1989. Nah, waktu itu dengan cerita dari mbah-mbah saya di sini, termasuk sini kan alas Bung Liwang Liwung, ya masih apa, belum seperti ini. Nah, setelah itu pada tahun 2008 itu ada utusan dari Mbah Kiai Haji Munif Al-Yubri dari Mayat, itu baru mengetahui bahwa sesepuh di sini ada namanya Mbah Jaya Sampurna. Memang dulu ada sendang itu namanya sini sendang Joho. Enggak tahunya sebut Joho itu istilah dari Joyo. Lah orang-orang sini kan enggak tahu Joho dulu namanya. Makanya dari tanah-tanah dan sebagainya itu tanah tegal Joho. Sebenarnya ya, Joyo, jadi bahasa Sampurna. Ya, alhamdulillah pada tahun 2008 itu dari Mbah Munif menemukan nama tahun ini. Terus saya sebagai RW juga mendalami apa yang menjadi duriah dari Bapak Kiai Haji Munif Al-Yubri, karena dia termasuk ulama besar, ulama karismatik. Alhamdulillah. Tapi di tengah perjalanan memang ada kendala. Nah, kendalanya adalah yang punya tanah. Pada waktu ditemukan itu sebenarnya mau dibangun oleh Mbah Munif sendiri, karena waktu itu yang punya tanah tidak boleh, tidak diperkenankan, sehingga sampai berjalan bertahun-tahun. Dengan perjalanan itu dilarang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya silaturahmi kalih Abah Sariputin Rawiyan Kandri. Di sana saya turahmi cerita masalah Mbah Jaya Sampurna.
Nah di sana diberi wejangan, diberi saran dan sebagainya. Terus saya diutus ke keluarga yang punya tanah ini, yang dengan adanya Mbah Jo Sampono. Alhamdulillah dengan pesan dari Abah Sarifuddin Rawiyah ke orang yang punya tanah, membolehkan. Mungkin saya tidak tahu juga karena Allah, bilalah niku yang punya itu legowo, silakan monggo kalau memang mau digunakan. Itu cerita sekilas perjalanan dari Mbah Jo Sampono dengan adanya sampai sekarang sudah wujud bangunan seperti ini. Baru berapa tahun Pak ada bangunan seperti ini Pak? Pembangunannya mulai tahun 2018. Kalau bulan Hijriahnya itu pas bulan Dzulqa'dah, bulan Afid. Harinya hari Rabu lagi. Untuk kegiatan di makam sendiri para peziarah, Pak menghadirinya ziarah, apa di sini ada kegiatan kayak misalkan kliwonan atau haul atau apa? Kalau kegiatannya setiap tahun ya tetap di kholi setiap tahun, setiap bulan April setiap tahun. Kemudian untuk para ziarah itu luar biasa, setiap malam Jumat itu banyak yang ziarah ya di sini. Bahkan yang paling ramai biasanya itu Jumat Kliwon paling ramai. Nah, ini kan Pak RW kan mesti tahu ya Pak ya, kunjungan peziarah gitu-gitu. Kalau yang Dugi Wriki ini ku rata-rata saking pentingnya yang paling tebih maupun yang paling dekat. Banyak sekali ya. Yang jauh-jauh itu dari Jarum, dari Tegal, dari daerah Demak, banyak sekali yang dia di sini. Bahkan di sini katanya saya tangkap orang-orang yang ya. Bahkan ini ada yang di sini sampai 3 tahun. Saking padi, saking sekolah Pak Yai Bonolo sing dan salami orang-orang itu 3 tahun di sini. Enggak pulang. Karena dengan di sini sampai tahun-tahunan mungkin ada ketenangan hati dan sebagainya. Ini yang dirasakan Pak Yai. Religi di wilayah Sadeng ini terdiri dari beberapa bermacam agama. Ada yang sake itu wasilah pada Mbah Jo Sampono. Alhamdulillah sakitnya bisa sembuh. Don't lie, I know you've been thinking it. And two times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees. Praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please. Hold me up, tie me down. You can take me home.
watching all. She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Keramat karomahnya itu loh biasanya di yang ditongake yang disuruh dan lain sebagainya. Iya, keramat karomahnya memang ada, sudah banyak yang merasakan. Kalau yang beredar cerita di masyarakat menawi di desel iki nopot yang sekitaran iki yang sudah menjadi kenyataan orang sini anaknya Bapak Amudi itu dulu kan tidak punya pekerja. Anak-anak diajak ke sini, wasilah kepada Mas Samono. Alhamdulillah anaknya terus bisa mendapat pekerjaan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang sakit, yaitu wasilah kepada Mas Samono. Alhamdulillah sakitnya bisa sembuh. Banyak sekali itu yang wasilah kepada Mas Samono. Di Maka Masjid Sampurno itu ada sendang di sana di bawah itu sendang kewijayaan, yaitu sendang airnya untuk pengobatan sebelum ziarah ke Masjid Sampurno. Biasanya mengambil air di bawah sendang kewijayaan, nanti airnya dibawa ke atas ziarah wasilah ke Masjid Sampurno, minta pada Allah. Jangan sampai apa salah paham. Biasanya itu orang-orang sekarang kan beda persepsi. Rata-rata jumlah peziarah Pak nek jenengan nate mirsani paling kathah pinten Pak, ratusan apa? Ya ratusan, bahkan rombongan itu. Nanti kan perjalanannya asik banget gitu. Iya. Dikiriki itu parkir terus kita melampah melewati jalan-jalan yang masih asri dan lain sebagainya. Iya, biasanya bawa apa itu bis mini yang kecil tuh. Oh, oke. Alat-alat besar ini belum bisa terjangkau jalannya karena jalan kampung. Jadi tidak bisa pakai bis besar, ya paling bis mini rombongan parkir di sana berjalan ke sini. Itu ratusan ya Pak? Wah, ratusan ya. Nah, dengan adanya para peziarah gitu-gitu sebagai Pak RW, warga merasa, masyarakat ini rasakannya gimana? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, dengan adanya ini akan membawa dampak warga masyarakat, yaitu bisa menambah perekonomian masyarakat, termasuk kas pemasukan dari benda dari masyarakat desa. Mungkin para peziarah niku misalkan sing jarum mriki enten sing pengin adus saja niku nang sing pesan mriki nyediakake masakan terus dimakami mriki di ngaji ngoten kan to. Wonten iku wonten. Tapi ya pesan dulu ya, karena di sini kan masih jauh dari kampung. Nah, sehingga kan harus pesan. Kalau enggak pesan nanti tapi wonten Pak sing ngaji. Berarti ada nilai ekonominya sungguh terasa karena adanya wisata religi dan begini. Iya, sudah terasa masyarakat sudah merasakan. Ciri khasnya apa Pak Ma'aman begini biasanya? Ya, sini ya ciri khasnya itu ya itu hajat pengajian nanti subuh biasa ramesan. Oh, ramesan. Ada biasanya cuma ramesan saja. Iya. Thank you.
Saya pribadi selaku kelompok sadar wisata sangat berharap dan sangat menjadi angan-angan, dan kami juga sudah berjuang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua RW selaku pengampu yang ada di Mbah Joyo sini, karena beliau ini yang ibaratnya dapat wangsit atau kodamnya Mbah Joyo Sampurna melalui Mbah Buyut beliau, yaitu Mbah Yaya Cita Suki. Ya, ini saya juga langsung mendampingi beliau terkait dengan apa yang didirikan di sini, yang sudah kita temukan bareng-bareng, akan kita ciptakan wisata religi Mbah Joyo ini menjadi yang lebih baik, yang lebih bagus, yang tadi terutama bisa meningkatkan perekonomian wilayah. Tadi saya sampaikan oleh Pak Ketua RW selaku pengampu makam religi ini, kami di sini ini sangat senang, tapi ini bentuk bangunan ini semuanya masih berbentuk swadaya atau sumbangan-sumbangan dari para duria ataupun para donatur. Jadi termasuk wisata religi yang akan kita pamerkan adalah di samping Mbah Joyo Sampurna, Mbah Kiai Toyib, mungkin kalau pemahaman tentang umat beragama di Indonesia, di saat ini sangat komplit. Jadi kita ada gereja, ada surau, ada wihara, ada kelenteng, dan masjid khususnya juga lengkap di sini. Satu, karena ini makam Baliwo, kalau kita tangani sendiri dengan masyarakat yang kampung yang masih kecil itu masih banyak kekurangan. Harapan saya adalah kalau pemerintah kota ini nanti makam Joyo Sampurna sebagai wisata religi, ya mudah-mudahan bisa tambah ramai, bisa tambah maju masyarakat desel, hanya dan pun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menikmati apa yang dibantu oleh pemerintah, harapannya kan itu.